Miracles Channel. As you guys can see on my background dan di judul videonya, hari ini kita bakalan room tour kosan baru. Yeay! I'm so excited. Oke, sebelum kita muter-muter keliling kosan dan gue memperlihatkan kamar gue ini, gue akan sharing sedikit alasan kenapa gue pindah lagi. Sebenarnya guys, alasannya itu macem-macem. Jadi ya banyak, gak cuma satu. Namun ada dong alasan yang paling gede daripada alasan lain ya, yaitu terlalu costly. Nah, terlalu costly-nya itu ada dua. Yang pertama dari segi uang, yang kedua dari segi waktu. Kita bahas dulu yang pertama, costly secara uang. Jadi awalnya gue di apartemen itu nyewa berdua sama temen gue. Jadi satu unit buat dua orang. Pengeluaran rent atau sewa unit, kemudian listrik air, kemudian sama wifi itu dibagi dua. Jadi satu orang bayar 4-5 juta per bulan. Nah, kemudian temen gue cabut nih, dia pindah kan, sehingga ya tinggal gue doang nih. Nah, kalau gue doang berarti gue harus bayar berapa tuh, 8-10 juta per bulan, which is beyond my budget. Oleh karena itu gue harus cari tempat tinggal baru yang affordable, karena 8-10 juta per bulan, oh my god, gak bisa nih gue. Gitu. Alasan kedua, terlalu costly dari segi waktu. Nah, ini tuh menarik guys, karena gak semua orang mungkin mikirin ini ya, secara waktunya gitu. Bukan masalah jarak tempuhnya aja yang jauh dari Kuningan ke Salemba, tempat koas gue, tapi jarak tempuh dari gue keluar dari kamar ya, atau dari unit, ke jalan raya tempat dimana gue naik ojek online gitu. Nah, gimana tuh? Jadi gini, ketika gue keluar dari kamar apartemen ya kan, gue harus keluar lagi dari unit. Ya, udah ada dua pintu tuh, dari kamar nyampe ruang tengah gue, terus keluar lagi, ada dua pintu, kemudian gue menuju lift. Nah, nunggu lift ini buat nyampe di lantai apartemen gue atau lantai unit gue itu bisa 8-10 menit gitu. Apalagi kalau lagi rush hour dan ada lift yang tidak berfungsi atau lagi rusak gitu. Jadi bisa lebih lama, bahkan 10 menit lebih bisa. Itu baru turun dari lift. Udah nih, udah nunggu lift, turun, nyampe ke lobby. Dari lobby gue harus jalan lagi sekitar 3 menit ke jalan raya. Untuk motor itu nggak bisa naik ke lobby apartemen, cuman bisa mobil atau ya ojek mobil gitu. Kalau ojek motor nggak bisa, jadi nggak bisa set gitu, memperlambat mobilitas lah. Gue kan orangnya pengen yang cepet-cepet, pengen yang anti ribet, simple gitu kan. Jadi ya itu salah satu alasan juga kenapa gue akhirnya memutuskan untuk pindah ke kosan, bukan mencari apartemen lain yang lebih murah. Sebenarnya bisa aja ya, yang lebih affordable ada nih apartemen lain gitu. Cuman ya gue lebih ngerasa waktu gue terbuang banyak kalau di apartemen. Akhirnya ya udah gue cari kosan aja. Thank you.
Oke, kita mulai aja room tournya. Di sebelah kiri setelah pintu masuk itu ada pintu kamar mandi, nanti kita lihat. Terus ada sakar buat lampu. Nah, ini lampu kuning ya di sini. Terus ada lampu satu lagi yang di tengah warna putih gitu. Cuman karena gue gak suka warna putih, gue pakai lampu tambahan dari luar. Ada ring light-nya di sini dan ada satu lampu lagi di sana. Oke. Pertama kita kemana dulu? Nah, ke meja dulu aja ya. Seperti biasa di kosan-kosan manapun ya, biasanya ada meja belajar. Lacinya lumayan banget, ada 3 dan gede. Jadi buat gue yang barangnya banyak, ini tuh mantep banget, guys. By the way, belum disebutin ya ukuran kamarnya 3x4 kalau nggak salah. Jadi ya lebarnya 3, panjangnya 4 ke belakang sana. Nggak terlalu gede, cuman gue ngerasa ini cukup banget buat gue karena ya gue tinggal di sini seorang diri. Dan surprisingly barang-barang gue yang banyak banget itu muat karena di bawah kasur ada kontainer juga yang bisa ditarik kayak laci gitu, guys. Dan di sebelah kanan juga ada laci yang gede 3 biji di bawah meja. Di sini kita lihat dulu ya ada apa aja. Yang pertama of course ada koleksi buku. Kemudian di atasnya skincare, make up biar kalau misalkan mau pergi atau mau selesai mandi, mau tidur, tinggal ambil skincare di sini, make up di sini, jadi nggak ribet ya buka-buka laci atau apalah segala macem. Oke, terus sisanya ya pajangan aja sih, pajangan sama parfum. Ini dari Abnon, ini dari YouTube, terus ini dari temen gue hadiah ulang tahun. Ini ada dari Dubai. Gue beli oleh-oleh buat diri gue sendiri. Terus boneka dari Kak Butet, ada boneka Zenius dari kantor lama gue. Oke, terus kita ke sebelah kiri. Di sebelah kiri ini ada kasur, ukurannya 120x200 cm. Tapi gue bingung kenapa ini gak muat spraynya, padahal ukuran spraynya udah sesuai nih sama kasurnya. Nah, di kasur ini gue ngerasa sangat-sangat nyaman karena posisinya itu di sudut gitu. Jadi pas banget taruh boneka lah di sudut. Terus gue sukanya ada apa sih namanya, colokan lah di situ, ada colokan. Jadi gue bisa nyolok casan laptop, nyolok lampu bar di ini ya. Ini keren banget sih. Jadi ini tuh merangkap lampu belajar bisa, lampu tidur bisa. Terus kalau misalkan mau gue ganti nih suasana kamarnya jadi ungu juga bisa, karena lampunya pakai bardi, bisa diganti-ganti warna. Oh iya, by the way, di bawah ini ada karpet warna coklat. Kebetulan gue ini orangnya paling gak suka kalau langsung nginjek lantai karena dingin lah segala macem. Jadi biasanya di kosan gue selalu ada si karpet ini gitu. Terus kita ke sebelah sini ada lemari 2 pintu ya. Lumayan gede ini lemarinya. Kita buka aja kali ya. Nah, di sebelah kiri ada tempat gantungan buat hanger. Sebelah atasnya biasa buat dilipat-lipat. Bawahnya masih bisa gue manfaatkan untuk naruh barang-barang koas yang super duper banyak ya. Nih, gitu kan. Terus tempat tas juga masih muat di bawah. Oke, lanjut ke yang sisi satunya. Nah, seperti biasa pasti full dengan baju-baju ya. Dan di dalam sini juga masih ada laci. Sebenarnya walaupun kamarnya jauh lebih kecil daripada apartemen gue yang di Kuningan City, ini tuh udah cukup banget. Nah, terus di samping lemari masih ada sisa lagi. Ya, gue taruh lah barang-barang yang jarang dipakai gitu. Sama hair dryer, kalau gue mau pakai tinggal ambil dan colok di sebelah sini. Ini ada colokan lagi, guys. Oke, di sebelah sini gorden, AC. Terus di sudut ruangan ada cermin. Kalau yang coklat itu bawaan dari kosannya. Kalau yang cermin berdiri ini gue punya sendiri. Di sini, guys. Nah, berhubung gue jarang ya pakai meja belajar, makanya kursinya jadi gue taruh di sana aja. Kalau misalkan gue mau make up, gue tinggal duduk di sini, lihat kaca sebelah situ gitu. Tong sampahnya keren, guys. Jadi ini tekan. Nah, terus dia kan ada plastik begini ya. Nah, nanti kalau udah full tinggal dibuka aja ininya, plastiknya diputusin.
kayak misalkan kalian mau beli buah di supermarket, diputusin nanti ada plastik baru lagi dari bawah gitu. Very helpful. Nah, untuk kamar mandinya kayak gini ya guys, ada shower, ada water heaternya, terus di sini tempat taro-taro shampoo, sabun, sikat gigi dan lain-lain. Dan gue sukanya klosetnya itu dia nggak pakai flush, jadi dia kayak di mall-mall gitu ya, di mall-mall yang nggak pakai flush lah, jadi tinggal di apa sih namanya, di slide aja, terus nanti airnya keluar dari situ gitu. Udah gini aja sih, sama sebelah kirinya ada gantungan buat naruh handuk atau naruh baju. Di sini ada tempat tisu, tapi gue biasanya taruh tisunya di sini saja biar nggak ribet. Gitu. Sebenarnya gue ngerasa tinggal di apartemen gue sebelumnya itu terlalu luas buat gue yang sendiri. Jadinya mau jalan ke living room atau ke toilet itu mager. Kalau di sini kan super dekat. Gue mau ngambil buku dekat, apa-apa dekat gitu, ke toilet dekat. Terus luas kamarnya kan jauh lebih kecil ya, jadi area buat gue nyapu atau bersihinnya juga makin kecil, jadi lebih efisien, gak buang waktu dan gak buang tenaga gitu. Ya lagian sendirian luas-luas buat apa guys gitu, jadi ya yang sesuai kebutuhan aja lah. Ini lebih compact, jadi apa-apa bisa lebih gercep lah gitu. By the way, tadi kan salah satu alasan kenapa gue pindah adalah karena terlalu costly secara uang. Jadi uang yang harusnya bisa gue pergunakan untuk hal lain, jadinya kemakan banyak nih buat uang sewa apartemen. Padahal tentunya banyak kebutuhan-kebutuhan lain. Nah, salah satu kebutuhan yang penting menurut gue adalah investasi. Kenapa gue bilang investasi adalah kebutuhan? Karena seiring bertambahnya usia, ya kita pasti makin bertambah nih kebutuhannya. Misalkan sekarang gue umurnya 23, kebutuhan gue adalah ya tempat tinggal, kosan gini, terus makan, minum, segala macem lah gitu. Nah, nanti kalau gue udah umur 30-an tahun, mungkin gue butuh mobil, gue butuh rumah, segala macem. Jadi ya untuk itu gue harus mempersiapkannya sedari dini, yaitu dengan cara investasi. Salah satu tempat investasi gue adalah di Ajaib Sekuritas. Pas banget guys, bulan ini Ajaib Sekuritas lagi ada bagi-bagi bonus saldo buying power sebesar Rp360.000 dan tambahan sebesar Rp5.000.000. Caranya gampang, tinggal ajak temen mulai investasi di Ajaib Sekuritas tanpa minimum top up. Ya, tanpa minimum top up, jadi nggak susah kok guys. Jangan lupa daftarnya pakai kode kalian. Untuk info lebih lanjut, lo bisa cek di sosmednya Ajaib atau di link di bawah ini. Oke guys, jadi segitu aja room tour kosan baru Miracle. Semoga ada sesuatu yang bisa didapatkan dari video ini. Oh ya, semoga kalian yang pengen tinggal di apartemen atau yang pengen punya kosan yang bagus itu bisa segera terrealisasi mimpi-mimpinya. Jangan lupa untuk selalu bekerja keras, menabung, dan berinvestasi, dan jangan lupa juga untuk bahagia. Thank you guys for watching this video. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dah.